falafel merupakan antara makanan paling mahal di dunia. Hanya beberapa hilisan truffle hitam dari Perancis yang dikenali sebagai Black Diamond berharga beribu-ribu ringgit di restoran di Paris. Truffle putih dari Itali pula boleh mencecah harga 3 kali ganda harga Black Diamond. Jika anda pergi ke Perancis atau Itali, anda boleh lihat ia diseluduk seperti dadah dan dirompak oleh samseng-samseng kerana harganya yang mahal dan sukar didapati. Malah, ia pernah dijual dengan harga RM130,000 untuk 100 gram. Macam tak berbaloi saja nak makan makanan semahal ini. Apa sebenarnya truffle ni? Sebenarnya, truffle adalah salah satu daripada beberapa spesies kulat. Ia tumbuh secara liar dan semula jadi serta tidak boleh ditanam dan dikawal. Ia merupakan salah satu daripada beberapa spesies kulat yang tumbuh sepenuhnya di bawah tanah. Ia melingkar sendiri ke dalam akar-akar pokok seperti pokok oak, poplar dan banyak lagi. Kulat ini memberikan mineral dan nutrien kepada pokok-pokok, manakala pokok-pokok pula memberikan kulat ini gula yang diperbuat daripada cahaya matahari. Dengan ini, kedua-duanya mendapat manfaat. Untuk membiak, ketulan-ketulan seperti ubi tumbuh pada kulat ini di bawah tanah. Ketulan-ketulan tersebut berbau kuat sehingga haiwan-haiwan mampu menghidunya dan mengorek tanah untuk memakannya. Spora-spora kulat ini kemudiannya tersebar, membuatkan pembiakan kulat berlaku. Apa yang membuatkan truffle tersangat mahal adalah ia sangat sukar ditemui. Truffle hanya menyukai beberapa jenis tanah dan pokok sahaja. Malah, anda tidak boleh tanam truffle sendiri kerana truffle hidup dalam akar pokok. Kulat yang tinggal dalam akar-akar pokok tersebut mungkin akan berpindah ke kawasan baru tersebut. Dalam masa 10 hingga 20 tahun, anda mungkin mempunyai kawasan yang mempunyai kulat truffle. Terdapat banyak hutan-hutan truffle di Perancis pada tahun 1800 yang ditanam. Truffle merupakan makanan biasa di antara tahun 1800 dan 1900 sehingga semua rakyat Perancis mampu untuk makan kulat ini. Namun, disebabkan Perang Dunia Kedua, kawasan luar bandar Perancis rosak teruk menyebabkan banyak hutan truffle musnah. Disebabkan ia semakin susah dijumpai untuk beberapa abad ini, harganya melonjak naik dan menjadi makanan orang kaya. Bermula 30 tahun lalu, ramai yang mula menanam hutan truffle kembali.